Assalamualaikum guys, dan kembali lagi bersama dengan saya channel MHD Al-Nizam. Sekarang ini sudah sekitar jam 10.20 pagi. Nah coach, kita di mana sekarang? Hari ini kami berada di Desa Dairy Farm, Desa Cattle orang bilang di sini salah satu tempat tumpuan pelancong jika berada di Kundasang, di Masilau, di mana di tempat ini adalah tempat penternakan lembu daripada Baka New Zealand yang diternak di kawasan ini, kerana kawasan ini menyerupai dari sudut hawa, dia punya suhu, dan dia punya view pun menghampiri di New Zealand sana. So, bersama kami pada hari ini ada juga sahabat-sahabat di sana, ya, one family, tuna kami, ramai kami nyeri pergi ke sini, kita tengok apa yang ada di dalam. Oke guys, ya. Jom. Sebenarnya dari semalam lagi kami jalan, cuma kita apa menginap di mana semalam? Kita menginap Lodge di 37 kata. Di mana? Ya, ranau. Di sebelah ranau, sebab untuk race tetap takut microslip. Jadi so, jom kita lanjut. Kita sudah berada di apa ini halaman di Desa Ketel ini. Tempat ini tidak kira hari lah, memang tumpuan orang ramai, memang sangat banyak dari seluruh dunia ya. Kalau kita tengok banyak pelancong, kalau kita tengok di sana itu orang ramai datang berkunjung ke sini, tidak kira hari, apalagi kalau public holiday macam besok ataupun hujung minggu, memang orang ramai di sini. Istimewanya kita boleh melihatlah bagaimana lembu diternak yang di Europe tu sama dengan di sini, dan mereka menikmati di sini apa ni fresh milk yang direct daripada apa, dan juga orang suka makan apa yogurt dan juga minum susu lah kan di sini di kawasan ni. Tengok penuh ramai orang guys, sejuk di sini, nyaman udaranya. Berbagai bangsa boleh dilihat, bukan saja lembu, orang ramai pun kita boleh lihat. Tengok, banyak orang mengambil momen-momen indah di sini. Jadi kami pun ambil can lah, healing-healing bersama lembu lainnya kami. Guys, guys, rupanya sampai Desa Ketel ini ada rezeki pagi-pagi. Kau tahu kenapa? Aisyah belanja kami, ada kata? Kau kena belanja juga? Ada. Boleh beli es krim lain ya, boleh beli es krim. Kau sudah pernah makan es krim sini kata? Belum. Yogurt sudah? Hah? Yogurt dia sudah? Belum juga? Belum. Dia punya fresh milk, kau mesti kasih belilah juga. Pasal fresh milk dia fresh dari ladang. Oke? Kita tengok di sini bagian dalam ini. Tengok orang berbaris kan, mau beli yogurt, mau beli fresh milk, mau beli apa, pasal semua fresh. Namanya pun kita di ladang nih, jadi semua fresh. Jadi kalau kita tengok yang di dalam nih, how to process the milk ada di dalam nih. Orang yang baris di sini, orang beli terus dapat susu segar dari dalam nih. Orang kotakkan, orang yang memang sudah ada label tinggal minum. Nah, apalagi guys, kalau mau sehat, mau putih, mau apa, di sini bukan saja boleh minum susu, mandi susu pun boleh.
guys, ini di masih kita di Desa Dairy Farm. Ini adalah agro pen activities di mana para pengunjung boleh memberi binatang kepada memberi makan ya, feeding kepada anak-anak lembu yang ada di sini. Bukan juga mahal kan, sambil beramal lah itu kan, dengan harga rumput Rp1 saja, kalau yang susu Rp1.50. So cute-cute dia punya lembu. Tengok, oh, banyak orang bergambar sama lembu kan. Kalau di kampung kita tidak bergambar sama lembu, di sini orang suka bergambar sama lembu kan. Memang nice lah. Sini Zam. Lepas ini dia mau nggak tahu makan lembu kan, kasih makan lembu. Tengoklah gelagat orang-orang di sinilah. Seronok juga lah mencintai binatang. So guys, apa aktiviti yang best ini? Kasih minum susu. Kuat minum susu. Wuih, pelan-pelan. Wuih, tidak ada orang rebut lah. Woi, pelan-pelan lah. Bagi minum susu lembu sama lembu. Ini lagi yang penting. Sini sama. Kau sudah? Sini. Nah, kalau yang tadi hitam, kita malas lah. Ini yang putih. Nah, hitam jumpa si putih, dekaslah besar si manjaku sayang, dekas besar si manjaku sayang, minumlah susu desa. Kau ada? Nih, kau ada? Sudah habis. Habis. Oke guys, kembali lagi bersama dengan saya. Hari ini kita orang bawa kalian semua jalan-jalan pusing-pusing di kawasan sini. Sebab kami tidak buat apa-apa aktiviti yang lasak-lasak lah, Coach. Iya. Kita di kawasan sini kita bikin apa? Kita pusing-pusing. Healing-healing. Kita tengok macam mana lembu New Zealand diternak. Tapi istimewanya diternak di Sabah, di Kundasang, di Masilau. Yang mana tempat ini juga mereka buat untuk pelancong masuk. Jadi kalau kita nampak attraction-nya sangat baik, ramai pengunjung daripada luar bertandang kemari, satu bentuk aktiviti ekonomi yang sangat baik. Jadi kami pun sama si Nizam mau piara lembu kan, Nizam kami. Boleh juga, kambing pun boleh, lembu pun. Tapi tidak boleh masuk guys, di sana kita dia cuma dapat lihat dari jauh sajalah. Dia punya lembu yang sedang diambil dia punya susu. Dia punya lembu. Di mana di sini dibuat secara sistematik lah. Orang bilang dengan teknologi yang terkini, dengan sistem kebersihan yang sangat terjaga, sanitasi di mana-mana, berarti pengunjung tidak dapat membawa penyakit ataupun membawa keluar sebarang apa-apa saja penyakit daripada tempat ini. Satu sistem penternakan yang cukup baik, yang boleh diguna pakai kalau nanti kau mau piara kambing kan. Kambing? Bukan, lembu. Lembu, oke. Oke, guys, di dalam ini juga semuanya ada. Kalau kita tengok, ini dia punya kedai apa nih? Cenderamata. Kedai Cenderamata. So, kalau di sini Anda boleh beli. Tengok, kita tengok di sini. Kita tengok. Kedai Cenderamata banyak. Ya, ini kedai Cenderamata dia. Kan banyak tuh, mungkin kan ada lembu-lembu, ada apa, ada stiker, ada kawan si Nizam. Hai. Kan, ada kawan si Nizam, ada t-shirt, cantik-cantik guys, dia punya t-shirt, ada mark. Cup, ada mug di sini, so dapat juga tengok view-view di sini, nanti kita bawa dorang sini lah, kan mana tahu dorang mau sapi, kan, so untuk yang mau kemari, yang belum pernah kemari, memang banyak pembaruan yang ada di sini daripada yang lepas kita pergi itu kan, Zam? Iya. Seronok kan? Tapi masuk dalam ni tak boleh bawa makanan dan
minuman.